Berikutnya, kepala penumpang terjepit pintu kereta bandara. Kepala seorang penumpang terjepit pintu kereta api Bandara Yogyakarta International Airport viral di media sosial. Hal ini membuat penumpang lain yang melihatnya panik dan segera melakukan pertolongan. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Franoto Wibo, kepada Detik Jatah mengatakan kejadian ini terjadi pada Selasa sekitar pukul 11 siang. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban tak mengeluhkan sakit ataupun luka.